Aku ambil cinnamon sama mango. Body rafting adalah olahraga air yang prinsipnya seperti rafting atau arung jeram, namun tidak menggunakan rakit maupun dayung. Secara internasional, istilah yang dipakai secara umum adalah canyoning, yang berasal dari kata canyon yang artinya tebing sungai, yaitu cerukan yang terjadi akibat pengikisan sungai terus menerus sehingga menjadi dinding tebing. Full body rafting adalah aktivitas wisata telusur sungai dengan menggunakan peralatan lengkap dari helm, deker, dan life jacket dengan durasi lebih dari 1 jam dan dengan dipandu oleh pemandu berpengalaman dan berlisensi dengan jalur sungai yang cukup panjang. Banget airnya loh. Melakukan kegiatan di Kali Suci, kalian akan bisa menyaksikan keindahan pegunungan kars yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Sensasi eksplorasi sambil menikmati pemandangan kanan-kiri Kali Suci, menyusuri gelapnya gua dengan ditemani sebuah headlamp akan menjadi kegiatan yang sangat seru. Ditambah lagi, kalian juga bisa merasakan sensasi arung jeram di Sungai Kali Suci yang menantang. Ya, ini kars tali aja ya, Pak? Iya. You can see me riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I'm
Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going on, my daughter can't close up. They're afraid, I'm excited, I'm looking at anything the same way. Gotta build up my thoughts, sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Selama perjalanan menyusuri Sungai Kalisuci, pemandu wisata akan menceritakan asal mula Kalisuci dan berbagai potensi alam yang dimiliki oleh Goa Kalisuci ini. Ditemani pemandu yang berpengalaman, mereka akan selalu siap membantu dan menjaga kalian selama kegiatan di Cafe Tabing. Cafe Tabing Kalisuci memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Sahabat Sintrip, setelah petualangan kita berbody rafting di Kalisuci, sekarang kita akan menuju destinasi selanjutnya, yaitu Gumuk Pasir. Gumuk Pasir Parangtritis yang terbentang di wilayah bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi gumuk pasir yang paling terkenal di Indonesia. Salah satunya karena luas bentangannya yang mencapai 412 hektar, sementara luas gumuk pasir di Desa Tua Vanu hanya berkisar 80 hektar saja. Proses pembentukan gumuk pasir Parangtritis juga terbilang cukup unik, di mana material erupsi Gunung Merapi menjadi material penyusun utama yang kemudian mengalir di sungai lalu bermuara di Samudra Hindia, tertiup angin dan mengendap di pesisir pantai.
kalangan pencinta wisata, barangkali gemuk pasir Parang Tritis sudah tidak awam lagi untuk didengar, karena suguhan alamnya yang memang sangat menakjubkan. Atraksi wisata berupa gurun pasir yang biasanya dijumpai di negara-negara Timur Tengah atau Afrika Utara ini telah memikat banyak wisata, baik lokal maupun mancanegara. Zona alam yang menakjubkan, harga tiket yang terjangkau, ditambah akses yang mudah dan memadai menjadi daya dukung tersendiri bagi gemuk pasir Parang Tritis. Harga tiket masuk gemuk pasir tidak terlalu mahal, hanya Rp5.000 saja, dan biaya parkir kendaraan roda 2 Rp3.000, sedangkan untuk roda 4 Rp5.000. Gemuk pasir merupakan fenomena alam yang langka di dunia, apalagi di Indonesia. Karena keunikan strukturnya, gemuk pasir sangat cocok untuk aktivitas sunboarding atau mengendarai ATV dan motocross di atas pasir yang terbentang luas. Berselancar di atas pasir bisa jadi sebuah kegiatan memacu adrenalin yang cocok untuk semua kalangan. Dan karena berada di atas pasir, wisatawan tidak perlu takut cedera parah ketika jatuh. Sunboarding di gemuk pasir biasanya dibanderol dengan harga Rp70.000 per papannya. Tidak ada batas waktu, para wisatawan bisa berseluncur ya dari pagi hingga tempatnya tutup. Thank you.
Nah, sahabat Sintrip, setelah kita berkunjung ke Jogja, mengunjungi tempat-tempat asyik, kita akan menuju ke Kota Semarang. Di sana, kita akan melihat kota tua Kota Semarang dan Sampokong. Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan kami menuju Semarang. Stay safe, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia ya teman-teman.